Jikalau kita menyimak maksud dan tujuan LKPJ adalah untuk memenuhi prinsip dan substansi penyelenggaraan pemerintah daerah serta tetap memenuhi asas tertib, transparansi, dan akuntabilitas. Sehingga apa yang telah dilaksanakan dalam APBD tahun 2019 dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat Kabupaten Mimika. Untuk itu, diharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat mencermati dan menindaklanjuti catatan serta rekomendasi yang telah disampaikan DPRD untuk dipedomani agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Mimika di masa mendatang.